let's go. Sakura yes, Collection. Mbak, burger yang baru itu Sakura. Sakura temennya Naruto loh, Mbak. Double apa yang single? Ya double satu, single satu ya. Saya konfirmasi untuk nanasnya kita kosong tanpa nanas, enggak apa-apa ya? Tanpa nanas. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sama apa lagi? Milonya satu, kolanya satu. Milo satu, kola satu. Iya. Milonya dingin ya? Iya, semua. Iya, milonya langsung dingin. Iya. Sama temennya Naruto kan, Mbak? Enggak jelas sama sekali, enggak jelas. Cuma di gubris ya, sakit hati. Saya ulang ya. Iya. Tanya iya. Milo satu sama kolanya satu. Mbak, milonya dua bisa? Berarti totalnya tiga ya minumnya? Iya. Yeah. Yeah. Iri guys, aku guys nggak dapat minum. Guys, kita tunggu pesanannya sampai datang dulu. Kita pesan Sakura burger burger warna pink. Aku yang double. Karena tadi aku mau ikut makan mereka tapi aku nggak boleh makan guys. Kamu belum mandi war. Hardennya belum mandi dari jam 12 dia belum mandi. Ih. Ya? Sangat okay. Tidak rajin. Aku tunggu sekali. Sampai kapan? Jadi kita pesennya cuma dua doang, Warden yang makan sama Aziz, kita ngicip-ngicip aja apakah enak. Kita cobain. Jahat. Dan masalahnya di sini yang asli burgernya ada nanasnya. Tapi habis nanasnya. Kita coba habis mangga kali ini. Digantinya apel. Lemon. Guys, lama guys. Tapi kan sama-sama asam ya. Jadi enggak apa-apa. Harganya berapa coba lihat dulu. Ada. Harganya TV Faros mesti disama-sama toh. Sakura beef burgernya. Yo nih guys, Sakura. Sakura beef burgernya 40.000. Sakura double beef burgernya 52.000. Itu guys. Ya pas tadi gue orang lu ganti gue 50. Enggak mau berani. Kan orang gaji bisa gue ya Mega. Ya kan lu tanggung gue tapi. Guys. Terus tambahan ada milonya 2 sama kola 1 totalnya 150.000 guys. 150.000 berarti cacau. Banyak yang bilang katanya karena kita enggak pernah nyoba gede Ros. Gede. Yang double nih yang punya pardennya berarti. Mungkin lah. Kamu udah double. Udah double. Kan, biar kan lapar banget biar kamu kenyang anjing. Tapi kan biar tahu kamu bedanya. Biar kita tunggu sampai soalnya datang. Soalnya menu baru dari burger. Kamu kok lanjutin ngomong dulu Aziz. Sakit aja. Oh iya. Soalnya lanjutin ngomong dulu. Lalu tolong, ini sama Ardennya sih ngomong. Apa, War? Gue lupain. Jadi guys, gini loh. Alamak! Gila! Kau dulu lah, War! Kau dulu lah. Jadi karena disebut Sakura itu kenapa? Karena burger kan warnanya pink, misalnya. Terus kamu harus ngomong apa tadi? Orang, aku gak ngomong kamu. Nah, soalnya sempat booming juga di Instagram yang ada cewek-cewek baju pink joget-joget itu loh, Ros. Bang, saya kurang tahu. Itu aku lihat dari Instagram. Maaf, kurang tahu. Oh, kamu mau yang nonton? Semuanya. Oh, yang masalah tapi aku belum tahu. Jadi kayak kita main apa ya? Jadi ya. Aku belum dia mau mimpi ya, gua bli-bli. Tahu bli-bli. Iya, bego. Mana dia? Mana? Wuhu. Dua burgernya. Oh, udah. Oh iya. Nah, kok kita belum ini? Heeh. Oh iya. Sorry. Bentar, jangan dibuka dulu, jangan. Ini enggak boleh. Udah semua ya. Udah, makasih. Sama-sama. Sama-sama. Udah semua guys, let's go. Kita berhenti dulu di depan. Guys, jadi ini kita sudah parkir dan akan icip. Nah, ini double warnanya. Aku double. Ini burgernya nih. Kecil banget ya, katanya gede deh. Ah, tipu-tipu aja tuh. Kan aku dikasih tahu. Tingginya nih kayak gini nih. Woo! So, jadi kayak tadi tuh bentuknya ini kayak ada kejunya kecil-kecil gitu. Keju mozzarella-nya. Let's go first bite, War. Bismillahirrahmanirrahim. Dia. Aku jujurnya krabby patty yang dimakan patty ya? Kayak patty yang dijadiin krabby patty ya? Rotinya cuma warna pink doang, gak ada rasanya? Minyak aku kok manis ya? Iya, ini asin. Mewah. Double kali? Karena aku udah manis ya, ya. Waduh. Bedanya punya aku tuh ini sausnya manis. Dagingnya double. Enak banget sih. Keju mozzarella-nya enak, Cok. Penuh ya? Nah, ini yang meleleh gini. Nah, jadi melelehnya di dalamnya sama saus-sausnya. Dan bumbunya tuh kerasa banget terus. Asin, manis, empuk ya? Enak banget sih, penuh. Mozzarella-nya batangan soalnya jadi enak banget kayak crunchy-crunchy gitu. Cuma enak banget, cuy. Enak doang jadi enak banget sih. Ya, layaknya burger-burger King tapi tetap rasanya. Ini aku nemuin yang ada bawangnya enak banget, manis. Manis ini manis banget, Cok. Ambil lihat aku. Aku lihat diriku sendiri tuh. Cakap-cakap banget, Cik! Ini double gak? Ini bening double gak? Enggak aja ya? Ini aku dapet onion-onion, enak banget. Itu mozzarella yang batangan tuh lebih banget tadi. Itu kayak di mulut rasanya ngepap-ngepap gitu, enak banget, cuy. Ayo foto.
Ngepop anjing. Nah, menurut kalian bedar dari segini worth it? Enggak worth it. Enggak. Kecuali kalau 45.000 tadi paket lo ya. Kalau udah dapat kentang, dapat minum, ya, itu baru worth it. Worth it. Nah. Tapi kalau menurutku ini bisa dikatakan enak, enak, tapi enggak banget. Kalau ya. Kamu war? Suka sih, tapi enggak sama harganya. Harusnya 60 lah, tapi paket dapat kentang, dapat itu masih enak sih. 7. Yang double. Yang biasanya 50. Kalau menurut aku burger biasa yang kalian makan tadi itu 35 lah, 30-an. Terus kalau misalkan yang double itu 40-an. 40-an. Karena yang paket 50-an kalau enggak sampai 60-an. Ya, kalau enggak segitu Mas. Tapi burgernya Burger King emang segitu harganya, Cik. Di menu yang baru ini yang bikin tertarik warnanya. Orang-orang tuh warna pinknya. Rotinya pun rasanya sama aja kayak sama aja. Ada Ros beberapa orang yang dia makanan yang ada warna yang warnanya, dia suka jadi ngerasa enak juga waktu dimakan gitu. Bisa jadi. Itu rotinya rasa stroberi enak kali. Nah, kayak ada rasanya gitu. Jadi pink apa ini ya? Di crayon gue. Hah? Di kom spidol. Di kom. Dia kurang sih rasanya tapi gak ada rasa tambahan. Gak ada rasa sama sekali, jadi biasa aja. Daging, saus, sama mozzarella yang enak banget. Ya, mozzarellanya karena batangan gak lumer gitu. Jadi kerasanya lurus, waktu digigit mulut kayak crunchy gitu enak. Ya, overall nilainya menurut gue 8 sih. Gak cocok sama harga gue. Bener, aku 7 lah. Pinknya bagus, warnanya, rasanya juga ya, tampilan menarik ya. Bikin orang-orang tuh kayak, wah terapa nih, gimana rasanya, rasanya. Tapi harganya terlalu mahal. Mungkin karena banyak mozzarella. Nah, kita anak kuliah nih mungkin ya. Buat anak kuliah, mending beli paket Burger King yang lain lah. Kalau gue mending nasi Padang. Atau yang kemarin kita review di Burger King apa? Geprek. Ayam geprek. Itu worth it kalau menurutku. Geprek. Ayam geprek. Tapi kan burger. Itu malah murah burger geprek. Burger ayam geprek loh. Kita pesan lagi apa yang burger geprek? Gak ada kenyang. Tolong, tolong. Guys, jadi sebelum ini aku makan mangut dulu guys, jadi guys. Pantes sababnya Bu mangut. Jadi burgernya tuh ada mangut-mangutnya di. Oh, apa kita bikin? Burger mangut. Boleh. Oke, kita rating sendiri, War. Let's go. Siapa setuju kalau kita bikin makan bukan yang di? Yang setuju bikin makan di bawah. Konten makanan. Oh, kita campur ya. Campur-campur masak-masak. Oke? Oke, besok kita langsung bikin. Berarti kita beli roti sendiri, kita campur sama mangut. Kalian setuju enggak? Setuju kita tetap bikin. Penasaran kan pasti kayak gimana? Kita aja penasaran. Buat kalian juga tuh ya bebas. Bukan karena mangut gitu. Yaudah guys, itu aja review kali ini. Komen di bawah ya, kita ya, bakal review apa aja ya. Kamu belum nilai berapa? Iya, kalau kalian penasaran kalian langsung aja cobain aja, gak apa-apa. Balik ke sini. Banyak ini. Jadi 7,5 sih menurutku. Aku 7 tadi. Pardonnya 8. Tapi yang penting kalian makan burjo aja lah, 80.000 bisa bayarin teman-teman. Ya, benar-benar sekali, cuy. Konsennya banyak banget, 80.000. Bisa bayarin ya 1 RT lah bisa lah. Ya guys, buat kalian yang suka dengan video ini, like dan share video-video kita yang lainnya juga, dan see you in the next video. Goodbye. Bye.